Assalamualaikum, bertemu lagi dengan saya Kedaksman. Kali ini saya mau unboxing dan review Blind Spot Mirror, teman-teman. Ini seharga 11 ribuan. Jadi ini 11 ribuan dapat 1 biji. Jadi kalau kita dua pakai 2 biji, teman-teman ya. Jadi kita taruh di seperti di gambarnya ini, kita taruh di atas bisa, di bawah juga bisa. Kita mau pasang. Jadi di sini saya unboxing dulu, teman-teman ya. Ini ada bautnya 2. Di bawah sini juga ada 2. Jadi empat. Ini untuk ngencenginnya di sini. Ini bawaannya untuk penguatnya aja di sini. Seperti ini. Saya mau pasang di mobil Datsun. Seperti ini ya. Dan di sini perlu perhatikan. Di sini perlu diperhatikan. Pastikan spion kalian ada selah, ada lubang sedikit. Jadi kalau spion kalian murni spion seperti ini, dia nggak ada lubangnya dan jadi nggak bisa dipasang seperti ini. Tapi kalau kalian ada lubang, ada lubang sedikit untuk memasukkan ini, bisa dipakai ini. Tapi kalau nggak ada, nggak bisa, teman-teman. Jadi diperhatikan, ini sangat penting. Jadi kalau spion kalian nggak ada ini, nggak ada lubang di sini, nggak ada jeda atau nggak ada sekat lubang di sini, kalian nggak perlu pasang ini karena nggak bisa dipasang di sini karena nggak bisa dimasukkan. Tapi kalau spion kalian ada lubangnya, bisa dipasang. Kita mau pasang, teman-teman ya. Begini, ya Allah. Jadi kita pasangnya ini bisa di atas seperti ini, teman-teman ya. Bisa di atas seperti ini. Bisa juga di bawah seperti ini. Saya mau pasang di bawah. Karena saya mau pasang di sini atau di atas juga bisa, terserah. Yang penting ada lubangnya di sini. Kita pasang di bawah, teman-teman ya. Kita pasang di sini. Memang sangat pas. Jadi sangat rapat sekali, teman-teman ya. Jadi sangat rapat ini. Kita setelah ini langsung dikencengin dengan obeng. Kita pakai obeng. Langsung kita kencengin. Ini bisa dikendalikan juga bisa. Sangat kuat, teman-teman ya. Terus kita kencengin di sini. Seperti ini. Ini udah. Oh, kalau lepas berarti kurang dalam, teman-teman ya. Pastikan dia di dalam. Kita kendorin lagi seperti ini. Kita kendorin dulu sampai dia ininya datar supaya dia bisa masuk dengan mudah. Kita masukkan dulu, teman-teman, di sini ya. Atau di sini agak jauh juga nggak apa-apa, terserah. Kita tekan seperti ini. Nah, seperti ini. Dia pastikan dia menempel dengan ini. Jadi nggak ada timbulnya. Jadi datar seperti ini, teman-teman. Datar. Tinggal dikencengin sama ini, obeng plus. Nah, tinggal kita kencengin aja pakai obeng plus seperti ini. Jadi setelah dikencengin pakai obeng plus, sudah jadi, teman-teman. Jadi tinggal kalian lihat apakah posisinya sudah pas atau belum, karena kacanya bisa ditekan ya. Jadi posisinya nanti akan berubah untuk menyamping ke kanan, ke atas, ke bawah. Sekian dulu dari saya, Kedaksman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.